Oke, gini hasilnya guys ya, setelah kita bundarkan guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Cakra di tutorial Makelar Edgian. Tutorial cara perbaikan dan penanganan TV LCD LED, plasma, dan lain-lain guys. Oke, di depan kita ini ada pipa yang berbentuk bundaran ya, yang akan kita gunakan untuk membuat antena TV digital sederhana di rumah guys ya. Tentunya kalian pasti bisa membuat ini tidak kalah canggihnya dengan antena-antena digital yang ada dijual di luaran guys. Oke, ojo lali ngopi, tetap di tutorial Makelar Edgian. Oke, balik lagi di tutorial Makelar Edgian. Alat-alat yang akan kita gunakan guna membengkokkan pipa ya, yang seperti ini ya. Ini sangat gampang sekali guys ya, tidak perlu alat bantu yang akan kita buat di luar ya, cukup tersedia di dalam rumah aja guys ya. Oke, alat-alat yang perlu kita siapkan ya, tentunya untuk pertama harus ada pipa tubing ya, atau pipa antena ya. Yang akan saya gunakan ini pipa ukuran 5 mm ya, dengan panjangnya sekitar 60 cm guys ya. Ya ini terserah Anda ya, buat lingkaran berdiameter berapa ya, itu terserah Anda. Tapi sebagai contoh aja yang akan saya bundarkan ini pipa ukuran 5 mm dengan panjang sekitar 60 cm guys ya. Kedua yang akan kita butuhkan ini tang ya. Yang selanjutnya, oke, tidak kalah pentingnya harus ada barang yang seperti ini ya, karena ini tersedia adanya di sekitar dapur ya. Oke, kita akan ambil dulu ya. Gunanya ini sebagai alat untuk melengkungkan pipa tanpa harus kita membeli di luar guys ya. Kita ambil dulu sebentar. 2 hours later. Nah, ini alat yang pastinya Anda tidak asing dengan alat yang seperti ini guys ya. Kita ambil dulu. Wah, berat sekali ini. Nah, ini guys ya. Gol! Nah, ini pasti banyak dari kalian yang masih menggunakan LPG 3 kilo di rumah ya. Nah, nanti kita akan membengkokkan pipa dengan menggunakan ini guys. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel kami dulu dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda semua dalam membuat lingkaran guna membuat antena digital murah dan praktis tanpa kita membeli di luaran guys. Oke, setelah ini kita langsung lanjut cara membengkokkan pipanya guys. Kita lanjut cara membengkokkan pipa ya guys ya. Oke, yang pertama-tama ini pipa tubing ini kita akan kasih di sini guys ya. Ini nanti kita akan jepit ya dengan menggunakan tang ini sebagai tumpuan pegangan ya. Nah ya guys ya. Ini ya, tapi kita harus pegangin ini ya biar dia tidak bergeser ya. Ini guys ya. Ini. Ini guys ya. Nah guys ya. Oke guys ya, ini hasil yang tadi yang sudah kita bengkokkan ya, pipa.
Ini sebagai tahap awal dalam pembuatan antena TV digital ya. Tapi harus kita bengkokkan seperti ini dengan alat sederhana ya. Dengan menggunakan gas melon 3 kg tanpa perlu kita membeli alat pembengkok pipa yang ada di luaran guys ya. Cukup dengan alat ini sederhana yang ada di rumah sudah bisa kita membengkokkan pipa yang seperti ini walaupun hasilnya tidak terlalu lingkar betul ya guys ya. Oke ya, tapi setidaknya bisa membantu dalam membundarkan pipa ini seperti yang kita harapkan guys. Oke. Oke, ini tahap pertama dalam pembuatan antena digital ya. Ini part kesatunya. Nanti kita akan buat part keduanya ya. Cara merakit antena digital ya dari hasil yang sudah kita bengkokkan ini ada di part kedua nanti video setelah ini ya. Gitu aja sedikit tutorial cara membengkokkan pipa dengan menggunakan alat sederhana yang ada di rumah guys. Jangan lupa terus tonton video ini. Jangan lupa ditonton terus next konten berikutnya. Saya Cakra. Kita berjumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.